Dieng Plateau atau Dataran Tinggi Dieng adalah salah satu tempat wisata dan situs bersejarah yang paling terkenal di Indonesia. Terletak di Jawa Tengah dan terbagi di dua kabupaten, yaitu Wonosobo dan Banjarnegara. Dataran ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena dikenal dengan pesona alamnya yang indah yang dikelilingi oleh hijaunya pegunungan dan hamparan awan alias kabut. Hal ini membuat Dieng memiliki udara yang sangat dingin. Bahkan di bulan-bulan tertentu, terdapat bunga-bunga es di rerumputan di sana. Selain alamnya yang cantik, Dieng juga menyimpan banyak objek wisata geologi dan sejarah. Beberapa tempat wisata di Dieng yaitu kawah, telaga, dan komplek kawasan candi yang sangat eksotis dan indah. Dieng Plateau juga telah terkenal sampai ke mancanegara. Beberapa turis-turis asing sering berkunjung ke sini. Nah, Sobat Sintrip, kali ini kita akan mengekspos beberapa spot wisata yang ada di sana. Perjalanan kami melewati pegunungan di sore hari dan kebetulan sedang musim hujan di sini. Walaupun hujan, perjalanan kami tetap mengasyikkan karena pemandangan pertanian di lereng-lereng gunung sangatlah memukau mata kami. All I want, all I want.
Dataran Tinggi Dieng memiliki iklim tropis karena terletak pada kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut dan terhimpit oleh 4 gunung. Udaranya cukup dingin. Pada musim kemarau, di siang hari, suhu berkisar antara 15 sampai 10 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari, suhu berkisar antara 5 sampai 10 derajat Celcius. Dan kadang-kadang mencapai 0 derajat dan biasanya kondisi tersebut disebut gun upas, yaitu salju tipis atau embun yang menyatu dataran tinggi dengan suhu di bawah titik beku. Akan tetapi, pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, sirkulasi udara biasanya berganti musim. Maka pada bulan-bulan tersebut, suhu udara pun berubah. Kami mampir sebentar di pasar kota di Kecamatan Batur untuk membeli makanan kecil buat mengganjar perut sedikit. Karena dari sini, jarak tempuh Dieng tak lama lagi, maka kami hanya sebentar saja di sini. Kecamatan Batur memiliki ketinggian antara 1.663 sampai 2.093 meter di atas permukaan laut. Bentuk topografi seluruhnya merupakan dataran tinggi yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Dengan puncak-puncaknya seperti Petarangan, Gunung Jimat, Gunung Pengamunamun, Gunung Sipandu, dan dengan demikian, Kecamatan Batur terdapat banyak kawah sebagai tempat keluarnya gas, uap air, dan berbagai material vulkanik lainnya. Kecamatan Batur mempunyai jenis tanah andoso. Kecamatan Batur yang beriklim tropis dengan dua musim pada satu tahunnya, yaitu musim kemarau dan penghujan, dengan suhu berkisar antara 14 sampai 20 derajat Celcius di siang hari dan 9 sampai 12 derajat Celcius di malam hari. Pada musim kemarau, Juli dan Agustus, suhu udara dapat mencapai 0 derajat Celcius di pagi hari dan memunculkan embun beku yang oleh penduduk disebut sebagai embun upas atau embun racun karena menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian. Setelah beristirahat sejenak, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju Dieng. Dan kembali kami disuguhkan pemandangan di kanan-kiri yang sangat indah terbentang luas di depan mata kami. Thank you.
Dieng, kami telah memesan kamar untuk menginap di Pura Sabah Homestay. Homestay ini juga memiliki coffee shop dan kami bercengkrama di sini sambil menunggu kamar tempat kami menginap disiapkan oleh para petugas. Di malam hari, kami mengumpulkan informasi tentang target-target wisata di sini, terutama target spot terbaik untuk melihat sunrise dari atas bukit. Dan tidak ketinggalan juga spot-spot wisata ikonik yang ada di lokasi kawasan wisata Dieng Plateau. Homestay kami terletak di tengah spot-spot wisata yang ada di Dieng Plateau dan bahkan lokasinya tak jauh dari komplek percandian Arjuna yang melegenda itu. Ujung-ujung atap candinya dapat terlihat dari tempat kami menginap. Subuh-subuh, kami sudah berangkat menuju lokasi spot sunrise di Batu Angkruk. Area Batu Angkruk terletak di pinggir area wisata Dieng Plateau, berjarak sekitar 25 menit perjalanan dari tempat kami menginap. Udara yang sangat dingin sekitar 10 derajat Celcius tadi malam masih cukup terasa di waktu subuh ini. Namun, hal ini tidak menyurutkan niat kami untuk berburu sunrise di Batu Angkruk. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Iki namanya angkrukan. Kita sedang mengejar sunset. Sunrise saya. Sunrise. Enggak, sama aja sih kan. Kami lanjut kita. Di Dieng. Ini wisata baru dibuka. Batu Angkruk adalah spot wisata yang termasuk baru di Dieng. Batu Angkruk menyuguhkan spot menarik berupa jembatan kaca yang memungkinkan pengunjung lebih leluasa dalam menikmati pemandangan sunrise di Dieng Plateau. Spot ini sangat cocok untuk berfoto dengan latar belakang pemandangan alami perbukitan dan pegunungan. Gunung Sindoro sangat jelas terlihat dari spot pandang di Batu Angkruk. We'll be right back.
sebulan. Ini cakep loh, bulan sama lama tarinya. Iya, dia masih geser. Iya, dia dingin juga. Nah, Sobat Sintrip, setelah melihat sunrise hadir di Dieng Plateau, kami masih ingin mengunjungi spot-spot wisata lainnya yang ada di Dieng Plateau, di antaranya Danau Dringo, Kawah Sikidang, dan Komplek Percandian Arjuna. Oleh karena itu, saksikanlah kelanjutan trip kami di episode Dieng Plateau selanjutnya. Salam semuanya, stay safe, dan semoga sehat-sehat selalu ya Sobat Sintrip. Serta jangan lupa bahagia ya teman-teman. Retribution! Oh yeah, we want retribution!